بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. أما بعد، الحمد لله، syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita hadir ke surau menunaikan solat fardu maghrib berjamaah. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita masih berkesempatan untuk menekuni ayat-ayat daripada surah Al-Fatihah. Dan malam ini pertemuan yang kedua untuk surah Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu kita mukadimahkan beberapa perkara penting yang ada kaitan dengan surah Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insyaAllah malam ini kita sambung lagi. Apakah perbincangannya? Apakah yang kita akan sentuh pada malam ini? Surah walaupun pendek, 7 ayat, berbanding dengan surah-surah sebelum ini. Kita pernah menafsirkan surah An-Naba, surah Nur, surah Al-Qiyamah, surah Al-Mulk, surah Al-Hujurat, dan baru-baru ini surah As-Sajdah. Semuanya panjang-panjang. Dan saya ingat saya hadir sini dah berapa tahun lah. Cikgu ingat je kau. Ni tanya kau berapa. Lebih kurang 2014 saya mula main sini. 6 tahun lah kan. Baik. Jadi kalau kita nak habis 30 juzuk tu tak tahulah, beruban. Kalau kata setahun sejuzuk, 30 tahun. Ni rasa bukan setahun juzuk, setahun boleh tu surah. Kan? 30 tahun. Tak tahu kita duduk mana waktu tu. Kan? Tapi walaupun kalau kita kira daripada sudut tu, makin tak ada lah. Tapi kita tetap teruskan juga. Mana yang kita dapat, mana yang kita sempat, alhamdulillah. Kan? Okay, kita dah sempat dengan surah Nur hampir 2 tahun ataupun lebih. Dan surah-surah yang lain, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada pertambahan ilmunya, pengetahuannya tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya saya terfikir untuk kita patah balik ke belakang untuk tengok surah yang pertama, iaitu surah Fatihah. Dan pada pertemuan yang lalu beberapa perkara penting telah saya kongsikan, iaitu berkaitan dengan Makkiyah, Madaniyah, nama-nama surah dan sedikit tentang kelebihan surah Al-Fatihah. Baik, seperti biasa sebelum kita mulakan kuliah pada malam ini, mari kita baca dulu ayat-ayat daripada surah Al-Fatihah. Siap tuan-tuan eh? Hak ni tak buka Quran pun tak apa dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم Amin. Baik. Surah Fatihah ini surah yang perlu kita sentiasa memperbaiki, cantikkan lagi bacaannya. Di sudut makhraj huruf dia, di sudut sifat huruf dia, dan hukum-hukum tajwid yang berkaitan. Adakah Fatihah kita 10 tahun, 20 tahun yang lalu masih sama macam hari ini? Ataupun anda juga bila masuk sekolah menengah universiti, Fatihah cara berjawab tu ustazah hanya kat tadika dulu, tak pernah belajar lagi lah. Lepas tu harap baca ingat itu, tu terus duk bawa lah. Tak pernah untuk faham menghadiri kelas-kelas Quran untuk mencantikkan lagi bacaan Fatihah. Dia cantik yang lebih bagusnya, iaitu kita bertalaqi, jumpa guru Quran yang berkemahiran, cuba baca. Saya pernah kan, bila kita berada di Timur Tengah dulu, kita pilih talaqi Quran. Hari pertama kena dah a'udzubillah tu pun sangkut dah, tak lepas. Dan kita a'udhu billahi minas syai la syai 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 itu tak mana aku salah. Dan kali balik renung ni, oh syaitan kita sebut salah kan, cara sebutan dia tu kan. Sebab kita dengar biasa, bagi orang yang ahli dia, syekh-syekh Arab ni dia dengar, eh pelik ni, ni lahjah mana kan, jadi syai. Mulut siap-siap nak muncung, syai dia. Syai, ash. Dia gitu kan. Jadi, syai. Kau, syai. Benar-benar-benar yang apa? Kalau kita talaki, oh, buat tak. Oh, salah punya lu. Sebab apa kita tak salah ini? Sebab kita tak pergi, bang. Tak pergi talaki lagi, kita pun tak tahu. Salah ke betul? Dah rasa. Rasa-rasa je betul dah ni. Dah umur 38, 40, 45. Takkan tak betul lagi kan. Okay, baiklah. Itu cerita lain, iaitu usaha untuk ya, mencantikkan, mengindahkan lagi sebutan dan bacaan surah surah Al-Fatihah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu tersebut tentang nama surah. Kalau kita buat ujian minggu ni tak tahu lah, biar otak orang tu sebutkan nama-nama surah. Oh, gawapala kan. Nama-nama surah Al-Fatihah. Kalau kita ulang balik lah kan, saya sebut orang itu berapa kan? Lapan kan. Jadi Imam Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, dia sebut dalam 12 nama bagi surah Al-Fatihah. Darahnya yang pertama disebutlah As-Salat. Salah. Salam Alif Ta. Salat. Kan? Itu nama dia.
Sebab dalam hadis Nabi kata apa? Dalam hadis Qudsi Allah kata qasamtu salata baini wa baina abdi. Hadis tentang Fatihah tu. Aku bahagikan solat. Maksud solat itu ialah Fatihah. Sebab Fatihah adalah bacaan dalam solat. Yang keduanya nama hak glamour yang kita rajin nak sebut iaitu Alhamdu. Alham. Surah apa? Surah Alham. Surah nak macam balik macam surah Fatihah boleh gegah lagi. Terus macam surah solat, eh tak ada. Terabra qul Allah berpening. Baca qul Allah lancarnya. Okey, soalan yang kedua, sila baca surah Al-Ikhlas, cari tak jumpa. Ya. Yeah? Sebab apa nama dia tu tak apa, tak mula sebut dengan tu. Ha. Baik. Yang katanya Fatihah lah, dengan Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita dah sebut dah beberapa hadis berkaitan dengan nama tersebut. Ini ringkas saja. Yang keempatnya juga dikenali dengan Ummul Kitab. Nama Ummul Kitab. Kita sebut betul dalam buku sebab apa panggil ibu. Kan? Dah sebut dah. Yang kelimanya juga dikenali dengan Ummul Quran. Nama dia Ummul Quran. Yang keenam sebut Al-Masani ataupun Sab'ul Masani. Sab'ul Masani. Tujuh yang diulang-ulang. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Surah Al-Hijr. Kami datangkan kepada engkau tujuh yang diulang-ulang. Jadi kita ulama itu merujuk kepada Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah mempunyai tujuh ayat yang diulang-ulang bacanya dalam setiap rakaat. Kan? Akhirnya nama dia apa? Sab'ul Masani. Kita tengok nama, eh sedapnya ni. Boh nama cucu Sab'ul Masani. Okay, baik. Kemudian yang berikutnya, ini disebut Al-Qurtubi dalam kitabnya. Juga Al-Quran kan. Yang ketujuh Al-Quranul Karim. Kan juga disebut apa? Al-Quranul Karim. Sebab dalam hadis Nabi kata apa? Tentang kelebihan hadis A'zamul Quran apa? Tentang seorang lelaki. Saya kita baca lain hadis tu tentang kelebihan Al-Fatihah. Sehingga Nabi kata apa? Hiya as-sab'ul mathani wal Quran al-azim alladhi utituhu. Alhamdulillah ini merupakan sab'ul masani dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepada engkau, yang diberikan kepada aku. Nabi sebut dalam hadis al-sab'ul masani wal Quran al-azim. Walaupun satu surah saja tapi dia digelar sebagai Quran tu. Sebab apa? Menunjukkan ketembusannya. Walaupun dia secebis saja disebut sebagai seolah Al-Quran. Itu yang ke berapa lah. Juga dikenali sebagai Al-Quran Azim dalam hadis. Yang ke-8 Al-Shifa. Shifa ni mah penawar. Yang ke-9 Al-Ruqyah. Ruqyah ni dia apa? Kita kata jampi mentera kan. Ha. Boleh buat ubat. Ada orang main Pak Long. Anak ni nak periksa ni. Baca buatlah penawar apa sikit lah. Kita pun tak tahu apa. Bismillah. Fatihah. Fuh. Ha, kan. Kita pun tak tahu apa. Harap bukan berkat kita. Berkat surah tu. Tak apalah. Itu ikhtiar kan. Kemudian Al-Asas kita sebut dah kan. Al-Asas dah kan. Al-Asas. Asas ni bah, basic, menjadi asas, teras. Okay? Sebab itu kita sebut sebab apa dia dikenali dengan Ummul Kitab. Sebab apa? Walaupun ringkas tapi dia telah mengandungi makna keseluruhan Al-Quran. Di sudut mana yang dibincangkan Al-Quran ada kisah. Ada tentang akidah. Ada tentang amal. Ada tentang ilmu. Tentang apa? Ketuhanan. Dia sebut pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang ke-11nya Al-Wafiyah. Kan ada kan? Selain itu, okay, Al-Wafiyah. Dan yang ke-12 iaitu Al-Kafiyah. Kan? Al-Kafiyah. Saya kok nak buat status Facebook pun boleh lah tulis yang tu. Ada apa? Ada 12 sebagaimana disebut oleh Imam Al-Qurtubi. Baik. Kemudian tentang kelebihan surah malam. Surah. Minggu lepas saya baca satu hadis sebut tentang kelebihan. Kan malam ni kita sebut dalam kitab ni disebut dia datangkan dengan 3 hadis kelebihan surah.
Sebab surah-surah ni ada yang kadang-kadang Nabi datangkan, Nabi sebut tentang kelebihan surah itu secara direct. Tu yang sebut kelebihan dia. Dan ada yang tak sebut pun kelebihan. Tapi kadang-kadang mai kok mana tau. Oh kata, oh surah ni ada kelebihan ni Nabi sebut. Buatnya tak ada pun kan. Secara direct mungkin ada apa disebut sebagai hadis palsu. Selalu kadang-kadang orang set ada apa, dia kongsi ke WhatsApp pun kan, kelebihan-kelebihan bila cek-cek tak ada pun. Ha, benda ini diperingatkan oleh Imam Qurtubi sendiri berkaitan hadis-hadis kelebihan surah ni. Ya. Jadi kalau kita nak pakai pun kita cari yang direct yang ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaiknya hadis riwayat yang paling sahih. Baik, bagi Fatihah ada beberapa hadis yang terang tentang kelebihannya. Yang pertama yang saya baca malam ini iaitu riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari. Saya dah baca dah, sebut dah minggu lepas, mungkin sebagai apa kita nak gabung ni. Saya sebut balik. Iaitu yang hadis yang diriwayat daripada Abu Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Abu Sa'id dia kata apa? Kuntu usalli fil masjid. Suatu hari aku sedang semayang di masjid. Kan? Kemudian fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah aku semayang Nabi panggil. Oi Abu Sa'id, mai sini Ustaz. Nabi panggil. Kawan duk tengah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kan? Nabi panggil. Kata Abu Sa'id, falam ajib hatta sallaitu, aku tak sahur sehingga aku selesai sembahyang. Kan? Bila selesai barulah summa ataitu, kemudian baru aku datang bertemu dengan Nabi. Kan? Lalu Nabi tanya kepada Abu Sa'id, ma mana'aka an ta'ti? Apa yang menghalang kamu untuk datang? Aku panggil dia, bapa tak main, ada apa-apa kan? Ma mana'ani an ta'tiya? Apa yang menghalang kamu untuk datang bertemu dengan aku tadi? Lalu Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, dia kata, ya Rasulullah, inni kuntu usalli, tadi aku tengah sembahyang. Kan? Kemudian faqala, lalu Nabi jawab balik, Nabi kata apa? Alam yaqulillah, bukankah Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sahutlah bagi Allah dan Rasul. Sahutlah panggilan Allah, panggilan Rasul, idza da'akum, apabila dia memanggil kamu, lima yuhyikum, untuk perkara yang menghidupkan kamu. Surah Anfal. Okay, tak apalah, satu, itu satu adab yang Nabi sebut. Mana di situ berlaku pertemuan, nak teruskan sembahyang ataupun nak sahut panggilan Rasul. Jadi menyahut panggilan Rasul adalah adalah apa? Wajib. Sembahyang tadi, agak-agak ada sembahyang wajib ke yang sunat? Yang wajib ke yang sunat? Yang sunat kan, sebab Nabi pun sembahyang duduk situ kan. Yang wajib ni yang jemaah kalau ni kan. Dan yang sunat. Dalam kes ni berlaku pertembungan antara wajib dengan sunat. Bila berlaku pertembungan wajib dengan sunat, didahulukan yang mana? Maka didahulukan yang wajib. Maka isunya hanya berlaku bila mana seorang itu dia tengah semayang sunat. Lepas tu mak ayah dia panggil, wah main saat ni oh. Oh makin panjang lagi dia semayang, Allah saat ini kena suruh apa, dan baca surah panjang ni. Waktu tu buruh main sunat, maka menyahut panggilan ibu bapa adalah wajib. Tapi kalau tengah semayang apa, semayang wajib, wajib bertemu dengan wajib, ha, dahulukan yang telah dilaksanakan tadi. Kan? Kaedah dia. Baik. Okeylah, itu bukan isu dah. Akhirnya bila bertemu, tadi dah ambil nabi nasihat dah. Kemudian Nabi kata apa? La u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari fil Qur'ani qabla an takhruja min al masjid. Abu Sa'id, aku nak ajarkan kepada kamu satu surah. Surah ini merupakan a'zamu suwari. Surah yang paling besar, sebesar-besar surah di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar daripada masjid ini. Nak lah. Kau tak nak ni? Ni, maksudnya nak cerita kan sikit.
Naklah aku ajak kepada kamu satu surah ni, surah yang paling power sekali, surah paling besar sekali dalam Quran ni. Ha, dia kata okey. Kemudian ma'thumma akhadha bi yadi. Kumar Rasulullah bah, pegang tangan aku. Kemudian duduklah dia kembali semula ada aktiviti yang dia buat selepas tu. Lama lepas tu, falamma arada an yakhruja. Lalu Rasulullah lama lepas tu Rasulullah pun nak keluar masjid. Kan? Nak beredar dah. Lalu Musa'id pusing, "Eh, Rasulullah nak keluar. Tadi kata nak ajak aku." Kan? Tadi kata nak ajak. Lalu tengok, "Ya Rasulullah." Kan? Aku kata kepada, "Ya Rasulullah, alam taqul, bukankah tadi kamu kata kamu nak ajarkan la'allimannaka suratan hiya a'zam suwari fil Quran? Bukankah tadi kamu kata kamu buat nak ajarkan aku satu surah yang paling besar, a'zam suwar?" Mana dalam Quran ni ada 114 surah. Siapalah tak mahu kan ni yang paling hebat, mana ternanti-nanti dia pun surah apa boleh besar sekali ni? Bukan orang lain kata, Nabi yang kata. Kan? Oh, lalu buat Rasulullah pun, oh, tu Rasulullah jawab, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Iaitulah surah apa? "Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Dan Nabi sambung dengan kita apa? Hiya As-Sab'ul Masani. Dia merupakan Sab'ul Masani. Kita buat nama tadi kan? Wal-Quranul Azim. Dia merupakan Al-Quran yang mulia. Kan? Alladhi utituhu, yang diberikan kepada aku. Mana dalam Quran ni, mana surah yang besar adalah surah Fatihah, disuruh fadilahnya. Kan? Sebab dia mengandungi manhas-manhas ataupun benda-benda mesej Al-Quran itu secara ringkasnya dihimpunkan dalam surah Fatihah. Kita dah sebut dah pada pertemuan lalu apa yang kandungan Quran yang tiba-tiba ada di dalam surah Fatihah. Baik. Itu ya Pak, hadis yang pertama berkaitan dengan surah Al-Fatihah, sehingga Nabi kata ia merupakan sebesar-besar surah. Baik. Yang keduanya, saya rasa baca dah, kita ulang sekali lagi, iaitu hadis yang kedua dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahawa Ubay bin Ka'ab telah membaca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummul Quran. Ubay ni dia merupakan antara tokoh sahabat yang hebat di sudut Qurannya, di sudut keilmuannya Ubay. Dan dia pun baca Fatihah depan Rasulullah. Lantas lepas dah selesai tu, Rasulullah kata, "Walladhi nafsi biyadihi ma unzila fit tawrati wala fil injili wala fil zaburi wala fil furqani mithluha ya sab'ul masani wal quranul azim alladhi utitu." Tiada yang diturunkan dalam Taurat, tiada yang diturunkan di dalam Injil, tiada yang diturunkan dalam Zabur, tiada yang diturunkan dalam Furqan seumpamanya yang boleh menandingi surah ini, surah yang kau baca tadi, iaitu Fatihah. Dan disambung lagi, "Ya Sab'ul Masani," dia merupakan Sab'ul Masani, "wal Quranul Azim alladhi utitu," dan Quran yang agung yang diberikan aku. Baik, itu yang kedua. Ini Nabi sebut juga bahasanya mak, tiada benda yang ada di dalam ayat-ayat ataupun surah yang ada dalam Taurat, Injil, Zabur yang setanding dengan surah Al-Fatihah ini. Mana yang kita dok baca selalu ni cukup agung. Kalau kita bedah betul-betul, tak tahu sehingga apa, ada di kalangan ulama yang tulis hanya tafsir surah Fatihah aja. Muka surat dekat 400 muka surat. Macam mana 7 ayat tu 400 muka surat duk syarah pasal apa? Fatihah. Kita tak tahulah boleh semuka pada nak buat karangan 120 perkataan pening tu. Kan? Cuba karangan 120. Ha, pada budak 3 dan 3 baru berapa perkataan? SPM boleh gegah ke bawah. Tu pun pening. Ish, apa lagi tu? Ni sependek itu boleh disyarahkan dalam jumlah muka surat yang
cukup banyak. Tak tahu perkataan ni, mungkin sampai 100,000 ataupun lebih. Menunjukkan bahawa hebatnya intipati yang ada dalam surah Al-Fatihah sehingga boleh apa? Dikeluarkan rahsianya, dikeluarkan apa mesej yang ada daripada surah Al-Fatihah. Baik. Kemudian yang ketiga, dia kalau tengok kelebihan surah Al-Fatihah, iaitu diruayatkan mana rawa Muslim fi sahihi, mana Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda annahu qala, bahwasanya Abdullah ibn Abbas ni dia bercerita, ini dinukilkan daripada Abdullah ibn Abbas, dia kata apa, bainama Jibril alaihi salam qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. Mana cerita dia? Allah Ibn Abbas sebut bahasanya ketika mana Jibril alaihi salam duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba baginda mendengar ada satu bunyi daripada atas. Naqidah bunyi macam apa? Suara nak runtuh, bunyi nak runtuh kan? Daripada atas. Datanglah bunyi dalam keburu gitu kan? Dari pihak atas. Kemudian baginda pun mendongak kepala ada. Tengok. Ada apa di atas? Tiba-tiba apa? Jibril berkata apa? Hada babun minas sama. Itu adalah satu pintu daripada langit. Futihan yaum. Pintu itu dibuka pada hari ini, lam yuftah qatun illa al-yawm, tak pernah dibuka sama sekali sebelum ini pintu tersebut. Fanazala minhu malakun, ketika itu turun daripada langit tersebut seorang malaikat. Lalu Jibril kata apa, hadha malakun nazala ila al-ard, ini malaikat telah turun ke bumi dan dia tidak pernah turun sama sekali kecuali pada hari ini saja. Oh kan, pintu itu tak pernah dibuka kecuali pada hari ini, dan daripada pintu itu turun malaikat, malaikat itu tak pernah turun kecuali pada hari ini. Fasallama, lalu malaikat tersebut beri salam. Lalu dia berkata, malaikat tersebut, waktu itu Nabi bersama dengan Jibril, ada malaikat lain yang turun kan. Lalu dia sampaikan kepada Nabi, dia kata apa? Abshir binuraini qad utitahuma, bergembiralah kamu wahai Muhammad dengan dua cahaya yang diberikan keduanya kepada kamu. Lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, yang tak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Apa dua cahaya tersebut? Fatihatul kitab, Fatihah. Dan yang keduanya khawatimu suratil baqarah, penyudah surah al-baqarah, penutup surah al-baqarah. Ayat apa? Ha, kita dah baca seluruh halahan. Mana Rasul sehingga habis kan? Mana itu apa? Dua cahaya yang diberikan kepada kamu. Lan taqra biharfin minhuma illa utitahu. Tidak so, kamu membaca satu huruf daripadanya melainkan kamu akan diberikan. Mana apa? Doa kamu akan dikabulkan ataupun kamu akan diberi dengan ganjaran yang cukup cukup besar. Fatihatul kitab dengan khawatim, penutup surah Baqarah ayat 286 ya apa? Ha, last kan. Minggu lepas kita sebut tu tentang Baqarah ayat 286. Apa formula benar 286? Kita kunci pada 286.
iaitu surah Makiyah dengan Madaniyah. Surah Makiyah mana surah yang turun sebelum hijrah Nabi, jumlah surahnya ialah 86. Kan? Jumlah surah adalah 86. 286, 86 tu. Manakala surah Madaniyah berapa? 28 harapan 28 86. Ha tu. Cikgu jual campur, cikgu matematik ke apa? 28 campur dengan 86. Jadi apa? Surah 14. Ha, surah Quran apa? Surah 14 surah. Mana 86 surah Makiyah, 28 surah Madaniyah. Ha, baik. Okey, baik. Ini apa tiga hadis yang saya bacakan pada malam ini berkaitan dengan kelebihan surah Al-Fatihah. Kalau dalam kitab tafsir Imam Qurtubi, dia memperingatkanlah tentang apa? Fadilat-fadilat sebahagian surah. Sebab ada juga kadang-kadang surah itu apa? Tak, Nabi tak sebut pun, tak datang hadis yang sebut secara direct tentang apa kelebihan surah tu secara khusus. Tiba-tiba ada golongan yang apa reka-reka hadis, oh surah ni siapa yang bacanya dia akan memperoleh pahala bagian-bagian-bagian. Oh kan, reka je tu kan. Kan, kadang-kadang kita pun duk reka hadis palsu. Barang siapa yang tidak hadir ke masjid, dia akan ditimpa. Oh sedap bunyi bahasa macam bahasa hadis tu kan. Qala Rasulullah, oh sedap Rasulullah. Padahal tak kata apa reka kan, dia berlaku zaman dulu. Depa cuba apa reka. Kadang-kadang di kalangan apa Muaz, orang yang memberi ingatan, dia punya nak tarik minat orang tu, sehingga apa, mereka kata-kata akhirnya sandarkan kepada Nabi supaya orang minat. Ui bang punya kan pahala, niat dia tu bagus eh? Niat bagi untuk apa mengajak orang baca surah itu. Tapi dia sandarkan kata kelebihan secara khusus surah ini bukan-bukan ini Nabi kata, sedangkan Nabi tak kata apa. Sehingga dalam apa tafsir Imam Al-Qurtubi, dia buat satu bab khusus tentang apa memperingatkan, yang membincangkan tentang hadis-hadis yang direka-reka untuk menjelaskan kelebihan surah. Amin. Kan, jadi bila kita sampai kepada kita ada hadis tentang kelebihan surah, kena cek dulu adakah itu betul-betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia punca ada jadi pasal apa? Sebab mungkin ada di kalangan orang yang mengajak orang buat kebaikan ni, hadis-hadis kelebihan ini. Kan? Bila mana depa taubat. Salah seorangnya ada di kalangan Khawarij. Depa ni apa? Reka hadis. Tujuannya untuk apa? Kerana ada kadang-kadang tujuan untuk meragu-ragukan manusia. Kadang sebab apa? Saja seronok ikut kemahuan dia. Seronok. Lepas tu bila ajak pula orang suka awal. Orang suka pula kan. Padahal benda yang sebut tu disandarkan kepada Nabi. Tak betul pun. Kan? Hingga ada seorang syekh daripada Al-Khawarij. Bila taubat. Dia kata apa? Iza kunna, iza hawaina amran sayyarnahu hadisan. Kami ni, bila kami suka kepada satu benda, ui bagus ni macam ni, elok orang lain pun kena buat ni macam ni, bagus yang malam ni kan. Lalu apa? Sayyarnahu hadisan. Lalu kami jadikan benda tu sebagai satu hadis. Oh, barang siapa yang suka membuat ini, dia akan mendapat kelebihan-kelebihan. Dia buat syarat tu kan, ada bentuk hadis tu. Dia orang tengok, ui bagusnya. Lalu kita hadis Nabi kata, ha, ini punca datangnya hadis-hadis palsu. Kan? Baik. Sebab kalau kita sebut orang akan pakai kata-kata kita. Orang tak pakai kata-kata kita ni, kecuali kita sandar kepada tokoh-tokoh tertentu. Ni, Tok Guru tu kata macam ni ni, kita kena buat macam ni. Padahal Tok Guru tu pun tak kata pun. Kita sandar, mana kenyataan palsu. Kan? Juga antara orang yang membuat hadis palsu ini tentang kelebihan surah. Bila dia tanya, sebab apa hang buat macam tu? Kan? Dia kata punca dia, inni ra'aitun nasa qad a'radu 'anil Quran. Aku duk nampak manusia lah ni dah halik dah, dah berpaling pada Quran, duk sibuk dengan benda lain dah. Dah tak puluh sangat baca Quran, duk sibuk dengan benda lain. Washtaghalu bi fiqhi Abi Hanifah. Mereka sekarang duk sibuk mengaji fiqh saja. Fiqh Abu Hanifah, mengaji tentang Maghazi Sirah Ibnu Ishaq. Payah dengan anak.
dia pernah ajak orang supaya kembali kepada Quran, rajin baca Quran, menelaah Quran, baca, lalu dia kata fa wada'tu hadal hadis, lalu aku reka-reka hadis supaya apa? Kalau kamu baca Quran ni, kamu akan nampak kelebihan bagian-bagian-bagian. Kan? Orang bila dengar tau, wuih Nabi kata ni, lalu orang nak buat. Memang nampak niat tu bagus, kan? Tapi cara tu adalah salah. Ini kita buat matlamat menghalalkan cara, kan? Ingatkan lah dulu benda-benda, kan? Baik. Jadi benda-benda ini bah, perlu dah berhati-hati apabila sampai kepada kita, kan? Tengok hadis ni pelik ni. Kadang-kadang kita dapat kesan, kita tengok konten hadis tu, intipati hadis tu nampak agak apa, mujazafat dia agak apa, melampau, kan? Nampak ganjaran ni macam tak logik. Mungkin di situ bah, boleh antara tanda-tanda untuk kita kesan adakah apa, dia merupakan hadis palsu pun hadis yang sebenar. Yang bagusnya kita rujuk kepada ahli dia, orang yang berautoriti. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi itu tentang apa kelebihan surah Al-Fatihah. Oh nak azan ni. Okay, kita ambil sikit lagi lah. Kita boleh masuk sikit lah. Iaitu yang pertamanya, sebelum orang baca Fatihah, orang baca apa dulu? A'udzubillah. Kan? Sebelum baca Fatihah, orang baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi Allah pun sebut firman Allah dalam surah An-Nahl, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitanir rajim. Maka apabila engkau nak baca Quran, maka minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang dirjam. Okey. Kita tak masuk lagi kepada satu-satu makna apa di sebalik ungkapan tadi a'udzubillah. Kenapa sangat-sangat kita dituntut untuk buat a'udzubillah? Minta berlindung dengan Allah. Ya. Cuma peringkat pertama, apakah lafaz dia? Kadang-kadang kita dengar orang berjabah a'udzubillah. Macam mana? A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitanir rajim, kan? Ada? Kadang-kadang orang berjawab a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kan? Ada gitu? Kita pun dia ni tambah ni hal ni macam ni sebenarnya apa yang betul? Okay, di situ lafaz ni sebenarnya ada tiga pandangan cara baca dia. Namun pandangan yang mukhtar di sisi jumhur ulama, dia kata apa? Yang terbaiknya, yang mukhtarnya, yang terpilihnya, iaitu lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu yang mukhtar. Ini merupakan pandangan apa? Wa bihi qala Abu Hanifah wa Syafi'i. Abu Hanifah kata macam tu, Imam Syafi'i kata gitu. Iaitu dengan lafaz apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab apa? Dia bertepatan dengan ayat yang saya baca tadi. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Dia tak ada itu as-sami'ul 'alim. Kan? Okey. Habis yang mai ba as-sami'ul 'alim tengah-tengah tu. Okay, kita dah baca tu kan? Mai ke mana? Ini pandangan yang kedua kata Imam Ahmad. Dia kata apa? Al-awla ayyakula. Yang terbaiknya ni kata Imam Ahmad. Dia kata yang terbaiknya baca a'udhu billahi sami'il alimi minasyaitanir rajim. Imam Ahmad mazhab Hanbali. Dia kata macam tu yang awla dia. Bagi Imam Syafi'i. Dia kata apa? Al-mukhtar. Yang tu apa? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sebab dia menggabungkan di antara ayat lagi dengan ayat yang satu lagi. Dengan ayat yang lain, iaitu Allah Subhanahu fasta'iz billah innahu samii'un 'aliim. Ada ayat yang tempat lain disebut fasta'iz billah innahu samii'un 'aliim. Ada perkataan bah samii'un 'aliim menyebabkan dimasukkan ungkapannya a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ini pandangan Imam Ahmad.
Ada yang ketiga disebut eloknya macam ni. Pandangan Mbak Thawri dengan Auza'i, dia kata eloknya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha huwas sami'u. Oh gitu. Dia letak di belakang. Yang dia letak di belakang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha sami'un alim. Innallaha huwas sami'u. Sebab itu je. Kan? Baik, ini saya petik pada tafsir Hadaiqul Hadaiqul Raihan. Ini yang terdapat cara baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Apa makna A'udzubillahi minasyaitonirrajim? Jadi A'udzu, kita dah baca kan? Saya minta berlindung dengan Allah. Kan? Minasyaitonirrajim. Daripada syaitan yang direjam. Syaitan, kalau kita tengok. Bila sebab A'udzu minta berlindung billah dengan Allah, mana kita minta berlindung, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi perlindungan kepada kita. Yang boleh beri perlindungan siapa dia? Allah. Kita tak minta perlindungan daripada benda-benda yang lain, tapi dengan apa? Allah Subhanahu wa taala, agar dia jaga kita daripada syaitan. Jadi perkataan syaitan asalnya daripada syaitana. Syaitan ni maksud jauh, bauda jauh. Sebab syaitan ini dia apa? Jauh daripada apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Degil, keras kepala. Kan? Bila sebut syaitan sama ada di kalangan apa? Jin juga daripada manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi shudurin nas, minal jinnati wan nas. Kan? Dalam ayat 8 Allah sebut syayatin al-insi wal jin. Syaitan di kalangan manusia dan jin. Dan kita jumpa lagi perkataan ar-rajim. Ar-rajim tu maksud apa? Kita yang direjam. Rejam ni bang ambil betul long. Mungai pergi. Juga ar-rajim maksud apa? Yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia kita berkali baca nak baca Quran. Kita baca. Nak baca Quran, baca supaya apa? Allah lindung kita. Cuma persoalan sekarang, pasal apa kita nak buat benda baik, takkan minta, tak perlu dah kot. Ya, baca Quran ni tak payah minta lah dengan automatik kan. Apa penting sangat sebelum baca Quran itu, minta supaya Allah apa? Lindung kita daripada apa? Syaitan ini. Syaitan yang kacau kita agak betul tu. Apa hikmah dia? Bila nak apa? Baca Qurannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa hikmah dia? Kan? Antara yang disebut oleh ulama iaitu bah, bila kita baca tentang Al-Quran ini, kita baca benda yang bah, yang cukup besar. Kan? Kadang-kadang benda-benda itu syaitan ni dia boleh menimbulkan keraguan. Sampai ayat tu kita mula faham kot lain ke? Dia mula bisik kita faham kot lain, boleh menjadi kita apa? Sesat. Boleh? Baca Quran tiba-tiba jadi sesat. Boleh jadi tak? Boleh? Dia kata macam ni tu. Dia pergi baca terjemah Ahmad, boleh jadi sesat pula. Siapa? Bisikkan rumah ni macam ni lah maksud dia. Ni macam ni lah maksud dia. Kan? Maka ketika itu kita minta perlindungan daripada Allah supaya apa? Allah kawal supaya apa? Syaitan tak duduk dekat kita, duduk main bisik-bisik, akhirnya kita jadi faham boleh. Boleh menjadikan benda itu sesat. Kadang daripada nampak benda itu baik boleh jadi sesat. Kalau apa? Tak kena cara dah. Kan? Kalau tak kena cara boleh jadi sesat. Maka dengan sebab itu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah jaga kita daripada bisikan syaitan, daripada tipu daya syaitan, hingga kita tak tertipu sedang waktu kita baca Al-Quran. Kan? Baik. Antaranya lagi ya. Mana disebut apa? Tak dapat tidak untuk kita apa, sebelum baca Quran ni kita berta'awuz. Bahasa dia sebut ta'awuz. Ta'awuz maksud apa? Minta perlindungan daripada Allah tu. Kan? Dan juga dalam apa jua benda ketaatan, kita diminta untuk apa? Berta'awuz apabila nak baca Quran. Tapi benda taat lain, ketaatan lain,
tak minta apa berlindung daripada syaitan kan, kan? Nak sedekah, auzubillahiminasyaitanirrajim, kan? Lagi nak buat apa lagi? Nak pergi masuk mengejar, auzubillahiminasyaitanirrajim, tak kan? Tapi fa idza qara'tal qur'an fasta'id billah, bila kamu nak baca Quran, minta perlindungan, kan? Amal-amal kebaikan yang lain hanya diminta apa? Baca bismillah, kan? Ada satu lagi lah benda yang kena minta apa? Perlindungan syaitan, kan? Tapi dalam bahasa yang lain lah, yang bila nak bersama suami isteri itu juga kita minta apa? Perlindungan, kan? Ha, baik, tapi dengan ungkapan yang lain. Tapi bila baca Quran, minta supaya apa? A'udzubillah. Amal-amal yang lain tak ada apa. Kau nak tulis buku ni, kebaikan ni, boleh? A'udzubillah minasyaitanirrajim, tak ada. Kalau masuk musabaqah pun tilawah Quran pun, duduk pakai kemah, duduk tahninah, bismillah, kena potong wai ke markah. Dia tak a'udzubillah, kan? Kau mana pun kena apa? A'udzubillah, kena potong markah. Sebab antara adab baca Quran adalah kenapa? Ta'awuz. Dia masalah, dia tak tahu kita apa itu adalah adabnya. Dan Tuhan kata, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Hingga kan bila kita nak semayang buat ada a'udzubillah, ada, pasal apa? Pasal semayang kan, pasal apa? Pasal nak baca Fatihah. Pasal nak baca Fatihah, bukannya sebelum semayang a'udzubillah minasyaitanirrajim usalli, tak ada kan? Tapi a'udzubillah duduk buat dalam dia, sebab apa? Dia sebelum daripada Fatihah, kan? Jadi antara ulama yang kata apa? Hikmah padanya su'amba itu sebab apa? Antara yang sebutlah, al-hikmatu fi anna al-abda qad yanjusu lisanuhu bil kadhib wal ghibah. Sebab apa? Lidah manusia ni dah jadi najis lah. Disebabkan apa? Duk cakap bohong, duk mengumpat, kan? Macam-macam lidah kita guna. Seolah kotor lidah kita. Ini antara hikmah yang ulama sebut. Lidah kita tak guna untuk apa? Macam-macam. Lagi banyak guna, lagi apa? Lagi baik. Kan? Tambah cerita masalah orang pula. Syok tu. Orang tak balas pula kan? Baik. Kan? Kata orang tak balas, cukup baik. Jadi lidah kita ni macam-macam kita guna. Jadi tak selayak lah lidah yang telah dicemari dengan ucapan-ucapan yang tak sepatutnya ni, terus kita nak direct pergi baca Quran. Kau boleh sebelum kita menyebut perkataan yang paling terbaiknya, Allah sebut Allahu nazzal ahsanal hadisi kitaban. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan, sebaik-baik kalam Quran. Sebaik-baik kalam. Jadi kita buat pemisah, cuci dah dulu. Cara cuci dia ialah dengan apa? A'udzubillah. Bila a'udzubillah tu, seolah apa, lidah kita kembali menjadi apa? Menjadi suci balik. Lalu kita pun membaca Al-Quran dengan lidah yang tahir, lidah yang suci, membaca kalam yang Allah turun. Ini sebagaimana sebut dalam kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razi, sebutnya tu kan. Soalan macam tu, lidah kita ada guna macam-macam. Bila nak baca Quran, cuci lah sikit, kan? Cara cuci lah, bukan nak pergi komok apa kan. Kurang-kurangnya baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kan? Ada pemisah, maka ketika itu lidah kita jadi okey lah sikit, kan? Mudah-mudahannya. Baik, itu saya ringkaslah. Sekarang dah pukul 9. Kita akan masuk pada pertemuan akan datang. Kita masuk lagi sikit lagi pada masuk rahsia di sudut bah. A'udzubillah. Kemudian kita akan masuk tentang bah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu ketiga. Minggu ketiga a'udzubillah dengan bismillah. Nah, kan. Ni tak masuk lagi. Apakah hukum membaca a'udzubillah sebelum solat kan? Adakah dia merupakan sebahagian daripada ayat Al-Quran? Adakah ia merupakan sebahagian daripada ayat Fatihah? Kita akan jumpa lah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sekadar tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.